أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku telah tuliskan dalam waraqah ini apa-apa yang engkau kehendaki. Maka seyogia engkau mengamalkan dengan isinya, dan jangan engkau lupa daripada mengingati aku dalam doamu yang baik. Adapun doa yang engkau tanyakan itu, maka carilah lafaznya di dalam kitab-kitab yang sahih, dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini pada sekalian waktumu, khususnya selepas sembahyang. Doa itu ialah, Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha, minal ismati dawamaha, minal rahmati shumulaha, minal afiyati husulaha, minal aishi aragada, من العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن البدل أعزبه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا. Ya Allah, aku mohon akan engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna, dan daripada pemeliharaan itu yang paling kekal, dan daripada rahmat itu yang paling menyeluruh, dan daripada afiat itu yang paling berhasil, dan daripada kehidupan itu yang paling senang, dan daripada umur itu yang paling bahagia, dan daripada ihsanmu itu yang paling sempurna, dan daripada nikmatmu itu yang paling menyeluruh, dan daripada kelebihanmu itu yang paling sedap, dan daripada lemah lembutmu itu yang paling dekat. Ya Allah, jadikan engkau senantiasa pembela kami, bukan penghukum ke atas kami. Allahumma akhtim bisa'adati ajalana, wa haqqiq biziyadati amalana, wa qrin bil afiyati guduwana wa asalana, waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana, واسبب سجل عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. Ya Allah, habiskanlah ajal kami dengan kebahagiaan, dan berikanlah kepada kami yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan, dan berikanlah pagi dan petang kami dengan keafiatan, dan jadikanlah kesudahan kami dan kemuncak cita-cita kami untuk mendapatkan rahmat-Mu, dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafan-Mu ke atas dosa-dosa kami, dan senantiasalah Engkau memberi nikmat kepada kami dengan memperbaikkan segala keaiban kami. Dan jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami, dan jadikan pula kesungguhan kami di dalam memperjuangkan agamamu, dan jadikanlah tawakal dan pegangan kami hanya dengan engkau. Allahumma sabbit ala nahjil istiqamah, wa a'izna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah, wa khaffif anna thiqal al-awzar, warzuqna 'aysyatal abrar, waqina wasrif anna syarral asrar, wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar, bi rahmatiki ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya alim ya jabbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi rahmatiki ya arhamar rahimin, wa ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas jalan istiqamah, dan lindungilah kami di dunia ini daripada mengerjakan perkara-perkara yang mengakibatkan penyesalan kami di hari kiamat nanti,
dan ringankanlah beban dosa-dosa kami, dan karuniakan kepada kami kehidupan hamba-hambamu yang baik-baik. Dan jauhkan daripada kami segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan lepaskanlah leher kami dan leher ibu bapa kami dan seluruh saudara kami yang laki-laki dan perempuan daripada belenggu api neraka. Semuanya itu dengan berkat rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha mulia dan maha mengampuni dan maha pemurah lagi menutupi keaiban kami. Wahai Tuhan yang maha mengetahui dan maha perkasa, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang lebih pengasih daripada segala yang pengasih, wahai Tuhan yang dahulu daripada segala yang terdahulu, wahai Tuhan yang kemudian daripada segala yang kemudian, wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh, wahai Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang miskin, dan Tuhan yang terlebih kasih sayang daripada segala orang yang kasih sayang. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa ini sangat terkenal di kalangan para ulama, dan di antara para ulama umumnya rata-rata mengamalkan doa yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini. Nah, beliau tadi mewasiatkan kepada muridnya untuk membaca doa ini setiap kali selepas sembahyang 5 waktu. Nah, kalau kawa kita baca setiap kali 5 waktu. Nah, kalau hanya kita kada kawa sekali sewaktu, misal ambil sembahyang apa, nang ada doa ini kita baca. Kalau almarhum pengasuh pemangkih dulu, beliau sembahyang subuh, pasti doa ini yang dibaca oleh sidin. Nah, jadi setiap subuh doa ini yang dibaca. Ini nyaman sudah doanya, huruf Arabnya berbaris sudah, ditambah lagi ada artinya. Nah, jadi Arabnya dibaca, artinya dibaca. Arabnya aja mengerti, yang ada usah lagi artinya. Kalau Arabnya kada paham, nah baca, Arabnya baca, terjemahnya pun baca. Nah, supaya kita lebih menghayati apa yang kita baca, kalau kita baca artinya. Nah, jadi Arabnya dibaca, karena arti sambung lagi Arabnya kada tadi, arti akan pulang. Nah, kayaknya baca lagi Arabnya, kayaknya arti akan pulang. Dan kalau kada kawa disembahyang 5 waktu, lebih baik lagi disembahyang tahajud. Nah, lebih mantap lagi doa ini dibaca, karena sudah mencakup doa ini keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, baik untuk seorang maupun untuk keluarga dan untuk kaum muslimin dan muslimat.